Di sebagian riwayat yang mati karena tenggelam itu juga syahid. Dan termasuk mau mati cinta tadi itu ya mati apa? Mau seneng wong wedok ra kesampaian, zina ra wani, lempet ra iso, yakin ditolak terus mati. Ini syahid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al jihadu ta berjuang wajibun wajib. Alaikum ing atase sira kabeh wajibe ma'a kulli amirin sertane saben-saben pemimpin. Tetes berjuang nderekno tegake agamane Allah niku wajib ma'a kulli amir. Maring utawa sertane saben-saben pemimpin. Baro niku anane apik sapa amir kana ana sapa amir au fajiron to lajut. Tetes memikirkan agama utawi jihad. Jihad itu berjuang. Jihad di mana ni perang ni cocok nombong ekstremis. Di mana ni jihad tu orang hubungan dengan perang jihad di mana tu berjuang. Untuk jihad ya jihad tu jihad dan itu kangelan nombong. Angger kangelan itu disebut nombong jihad. Kalau gue melarat kangelan itu jihad. Mana orang mati fakir mati nombong jihad. Mana mati syahid mati nombong syahid. Wong seneng wong wedok ra kesampean mati ku ya mati napa. Lha ngene iki. Dadi sahid cintane wong seneng wedok demenan rawani ngempet ora iso iku nak mati. Tapi syaratnya mati lho ben sahid. Iku tenang. Ketika Rasulullah ditanya siapa mati syahid menurut kamu, yaitu orang yang mati di medan perang. Jawab Nabi, idan suhada umati qalil. Kalau gitu yang mati syahid sedikit. Kalau gitu suhada umati itu qalil, sedikit. Terus Nabi mulai nyebut al-mat'un, orang yang mati karena penyakit pagebluk atau penyakit massal atau masif. Wal-mabtun, orang yang mati karena sakit perut. Terus wal mahdum, orang yang mati karena kerugian bangunan. Di sebagian riwayat yang mati karena tenggelam itu juga syahid. Dan termasuk mau mati cinta tadi itu ya mati apa? Syahid. Mau seneng wong wedok ra kesampaian, zina ra wani, lempet ra iso, yakin ditolak terus mati. Ini syahid. Teorinya orang-orang ahli sunnah itu sederhana. Jihad itu maknanya tenanan. Jadi jahadaya jahadu jihad dan mana nopo tenanan. Sebab itu zaman jenengan ngaji teng ala-ala nopo ngaji kitab-kitab alit mesti ijhad wala taksal. Ijhad tenanan siro wala taksal. Jadi bandingannya tenanan itu kok males. Males. Orang kok ijhad perang siro mboten. Perang itu kondisi tertentu yang kebetulan itu ya kangelan terus disebut jihad. Sebetulnya babnya itu kital. Makanya di fikih itu enggak ada bab jihad, ada bab kital. Kalau jihad ya ngaji ya jihad, mempertahankan kemiskinan ya jihad. Yang bae melarat, bapaknya melarat kok. Utuh. Utuh nganti yang fotone melarat. Oh itu jihad. Enggak mudah tetap Islam dalam keadaan fikir. Oh itu jihad no? Jihad. Ya keren, keren. Lho soleh kayak Toha itu gampang, ada yang gaji. Artinya soleh, soleh itu kan gampang. Ada yang gaji, ada yang munisoibul fadilah, itu kan gampang. Mempertahankan kesolehan seperti itu mudah. Ada yang gaji, ada yang amati, ada yang nyucup, ada yang memberi gelar sohibul fadilah, itu gampang sekali. Orang-orang miskin itu soleh-solehnya sendiri, gak ada yang nyanyi templek. Dan gak ada yang bilang dia sohibul fadilah. Tapi tetap gak zina, gak maling, gak korupsi. Wah itu luar biasa. Soleh balik itu gampang karena oh gampang banget. Salam bandel. Ya sudah, aku ramai dengan obat. Ini uang khasut. Tapi itu jelas mudah. Apa? Makanya wakam min masyurin bibarokati mastur. Cara pepatah yang wali-wali kutub wakam min masyurin bibarokati mastur. Banyak orang terkenal itu mesti barokahnya ulama mastur. Ya, karena tadi jadi mudah, soleh masyur itu mudah. Ada yang gaji, ada yang memberi gelar sohibul fadilah. Tapi maksiat kan izin. Apa kelabeng kan izin. Apa dugem izin. Orang yang ngerawa izin.